Pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono telah rampung melakukan persiapan pernikahan pada Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022. Menjelang akad nikah pada Sabtu mendatang, Kaesang dan Erina terlihat sering membagikan foto prewedding. Unggahan foto prewedding dibagikan melalui akun Instagram masing-masing, @erinagudono dan @kaesang. Kaesang dan Erina tampak melakukan foto prewedding di sejumlah lokasi, mulai dari Stadion Manahan, Gumuk Pasir Parangkusumo, hingga Pura Mangkunegaran. Sejumlah penampilan Kaesang dan Erina saat foto prewedding pun turut menjadi sorotan. Termasuk busana prewedding keduanya yang ikut menyita perhatian warganet. Diketahui, Kaesang dan Erina menggandeng sejumlah desainer tanah air untuk merancang busana prewedding mereka. Berikut daftar nama desainer Indonesia yang terlibat pembuatan busana prewedding Kaesang dan Erina. 1. Diana M. Putri. Nama Diana M. Putri sempat viral setelah busana rancangannya muncul dalam video musik Shutdown, Blackpink. Kini rancangan Diana M. Putri kembali menjadi sorotan setelah dikenakan untuk prewedding Kaesang dan Erina. 2. Maisen Bas. Kucur foto prewedding yang lain, Kaesang dan Erina mengenakan busana adat Gorontalo, Sulawesi Utara. Untuk busananya, mereka mempercayakan pada desainer Cacal Baker dan Dias Patria lewat jenama Maisen Bas Kucur. Erina dalam balutan pakaian pengantin khas Gorontalo berwarna oranye. 3. Arturo Ego. Saat melakukan foto prewedding dengan gaya kasual di Stadion Manahan, Kaesang dan Erina tampil dengan busana rancangan Arturo Ego. Erina tampil anggun dengan balutan dress warna kuning. Sementara itu dalam foto, Kaesang tampak mengimbangi dengan kemeja dan celana berwarna terang. 4. Bian. Koleksi Bian tampak di sejumlah foto prewedding yang diunggah Kaesang dan Erina. Gaun rancangan Bian yang dikenakan Erina dan Kaesang tampak membawa kesan elegan. Seperti pada foto prewedding, mereka mengenakan pakaian serba putih dengan latar belakang sebuah pohon. 5. Surya Abdul. Desainer Surya Abdul ikut merancang busana prewedding Kaesang dan Erina. Seperti pada busana bernuansa etnik yang dikenakan keduanya saat sesi foto di Gumuk Pasir Parangkusumo, Bantul. Erina mengenakan dress biru dengan aksen lurik di bagian dada. Outer batik berwarna merah dan gaya rambut yang digelung menambah kesan feminin.